Oke, selamat datang kembali di channel kita Manual Book. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membagikan trik para penyebar hoax bagaimana mereka mengedit headline dari sebuah berita yang akan disebarkan. Oke, jadi intinya di sini kita mencoba belajar bagaimana mereka mengedit suatu berita agar kita tidak termakan dan terhasut akan berita-berita bohong. Oke teman-teman, langsung saja bagaimana caranya. Oh iya, contohnya berita-berita hoax itu ini teman-teman, di atas ceting ceting. Nah oke, nah bagaimana cara para penyebar hoax itu menyebarkan berita-berita ini atau foto-foto screenshotan seperti ini. Nah kita langsung saja gas teman-teman, kita nanti akan mencoba mengedit di web. Oke teman-teman, di detik.com. Oke, nah ini teman-teman, kita contohkan ini aja teman-teman. Setelah Harvard, pemain ini jadi incaran Chelsea. Nah, kita akan ubah headline dari setelah Harvard ini, teman-teman. Bagaimana caranya? Oke, caranya adalah ketik ini di bagian pencarian, terus tambah kata JavaScript. Oke, lalu enter. Nah, setelah ini kita bisa mengedit headline dari sebuah berita, teman-teman. Seperti apa? Ini dia. Contohnya, setelah Harvard pemain, kita hapus. Pemain ini jadi incaran Bayer. Kita Barcelona lah. Barcelona. Oke, kan mudah sekali kan teman-teman. Bagaimana caranya tadi? Nah, jadi seperti ini, cukup sangat mudah teman-teman. Nah, setelah Harvard, nah bandingkan tadi dengan sekarang. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Bukan hanya di sepak bola aja teman-teman, kita coba di kita coba di berita-berita nasional yang sangat isuistik kadeh, sangat panas. Nah ini heboh sejumlah warga Bali tiba-tiba kehilangan fungsi penciuman. Nah ini juga bisa diganti teman-teman, atau enggak gitu ini yang kayak gini kan sangat menggelitik sekali teman-teman. Gibran Raka Buming gurita bisnis putra presiden yang terjun politik. Ini juga bisa di setting atau diganti sedemikian rupa headline-nya biar para masyarakat yang tersulut. Jadi pak, cara kerjanya para penyebar hoax seperti ini teman-teman. Nah di sini saya membagikan tips itu bukan mengajari teman-teman untuk menjadi penyebar hoax, akan tetapi jangan sampai kita termakan isu-isu hoax seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa lebih tahu, oh ini caranya gini. Jadi agar kita tidak mudah termakan isu-isu hoax gitu teman-teman. Kita ganti lagi ya teman-teman dengan ini, masih tetap sama. Oke, Java script
bisa diganti, teman-teman. Ganti Gibran Raka Buming nyanyi. Nah, gini kan sangat mudah sekali, teman-teman. Biasanya setelah begini para penyebar hoax akan men-screenshot, teman-teman. Di-capture, cekrek, lalu disebarkan ke grup-grup WhatsApp, ke thumbnail-thumbnail apa-apalah gitu, teman-teman. Jadi cukup segini aja, teman-teman, kita berbagi tips atau trik para penyebar hoax. Nah, sampai ketemu di tip-tip atau trik-trik berikutnya. Oke?